Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fahri Aditya di sini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk eksperimen karena iguana saya itu tidak pernah makan daun murbe, teman-teman. Kita bakal eksperimen gimana reaksinya, apakah suka. Kalau saya lihat di video YouTube atau di grup Facebook, itu saya melihat iguana-iguana teman-teman yang ada di grup itu sangat suka banget sama daun murbe. Kita coba dengan daun murbe. Pertama-tama kita cuci dulu untuk menghilangkan tanah-tanah ya teman-teman. Kita remes-remes saja kayak gini teman-teman, sama kita kepiok-kepiok biar kelihatan segar juga teman-teman. Oke, selesai, kita langsung kasih makan teman-teman. Kita coba dulu buat si Blue, apakah dia suka sama daun murbe apa enggak. Kita buka kandangnya. Suka ya teman-teman. Nah, selain daun murbenya juga, si iguana juga suka sama buah murbe, teman-teman. Kalau saya lihat di grup ya, sekali lagi. Kita kasih lagi aja, teman-teman. Kita kasih banyak biar cepat gede si Blue. Nah, si Blue ini lumayan galak, teman-teman, karena jarang saya pegang juga. Yang ngasih makan juga kadang mbah saya, gitu. Kita kasih yang ini nih teman-teman, si green head albino. Jadi warnanya kayak gini teman-teman, warnanya butek teman-teman, butek banget itu. Tapi kalau ada cahaya, dia kalau ada cahaya dia akan cerah teman-teman. Kita kasih makan juga, apakah dia mau. Nah, dua-duanya ini, iguana saya ini adalah jantan ya teman-teman, yang ini jantan dan yang ini jantan. Next, kita bakal bikin eksperimen tentang makanan buat iguana. Tunggu selanjutnya aja teman-teman ya.